dekat dalam burger combo ni biasanya dia ada ayam spicy. Ayam dia korang boleh pilih sama ada nak spicy ke ataupun nak original. Lepas tu dengan burger dia macam ni. Burger daging. So daging dia macam sedikit. Dia punya daging dia macam sate sikit lah. Sebab dia masa kat menu tadi memang aku tak nampak ada macam daging sate. So sekarang kita akan try test burger dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Roma bayan aku mengharap sana. That's good. Hari tu aku dah beli stokin. So memang aku suka stokin. Memang aku punya fetish stokin. Aku suka stokin yang macam ni. Color-color pink. Nampak macam seksi-seksi sangat tu. Macam dia tu macam tak, aku rasa turn on bila aku tengok stocking macam ni. Tapi aku je lah yang turn on tengok aku. Tengok ni apa benda ni. Cempedak rice stick. Alamak, tak tahu lah. Tengok ni, macam sedap. Tapi aku tak tahu aku nak order apa. Mungkin aku order burger kot. Ni spaghetti lah. Kalau korang makan lah yang jenis spaghetti macam ni kan. Okay, kalau korang nak pergi makan dekat sini, Luna, ada dua tempat je yang aku baru tahu lah. Satu dekat Circuit City Mall Shah Alam dan satu lagi dekat Bandar Sunway. Tapi dia sini. Okay, kalau korang rasa korang nak try test, nak makan dekat sini, korang boleh cuba diorang punya makanan. Memang bagi aku, bila aku tengok menu tu, aku rasa macam lain daripada yang lain. Cuma yang pasti, apa yang pasti korang kena try makanan dekat sini. Memang agak macam very rare sikit dia punya burger, dia punya very rare dengan dia punya air dan dia punya side dishes lah yang macam aku tunjuk korang tadi dekat menu tadi. Memang aku pun mungkin next time aku akan makan benda lain, okay, tapi untuk kali ini aku akan makan burger je dan ayam goreng spicy dan coke. Okay, dia ada asam, sour plum. Tapi aku pilih kok lah. Okay, alright. Kita akan tunggu makan asam. Sementara aku tengah tunggu makan-makan tu, aku saja je lah nak tengok untuk Samsung. Okay lah, boleh lah. Sekarang ni ada Galaxy Watch 4 untuk yang baru. Cuma aku just nak tengok dia punya update daripada segi R&D dan sebagainya lah. Itu je lah. Aksesori banyak juga dia punya item-item yang dikeluarkan oleh Samsung lah. Okey lah, boleh lah. 6 Hi, thank you so much. This is yours. This I believe peanut butter is for Luna Burger. Okay. If you want chili sauce, you can take from the box. Alright. Okay, thank you so much. Yeah, take care. See you. Sedap. Sedap memang, rasa dia lain daripada yang lain.
aku tak tahu. Tapi tadi sos apa yang benda ni. Untuk ayam tu untuk burger aku pun tak tahu. Tapi aku nak try test. Okay, aku rasa macam sos untuk daging kot. Okay, yang ni sos dia. So aku akan letak sos dia. Memang sos untuk dia. Sedap gila. Tapi dia ada satu sos yang macam ni. Aku tak tahu sos apa. Tapi aku rasa macam sos manis. Mungkin, mungkin lah kot. Aku pun tak tahu, tak dapat nak dipastikan. Tapi aku rasa macam manis sikit lah. Tapi apa yang aku lebih suka kan, aku campur sos dia dekat sini. Tengok dia punya patty dia. Dia ada daging, lepas tu dengan daging merah, lepas tu campur dengan daging-daging yang lain lah. Dia ada, saya aku rasa dia ada 3 daging kot dekat dalam ni. Jadi daging keras. Jadi daging lembut, daging keras dengan sambal dekat atas. Macam aku rasa macam burger ni, burger sate ke. Sebab dalam dia macam daging sate. Aku suka lah pula dia punya sate. Korang boleh try dia punya menu dia yang lain. Aku rasa ni sambal sate dia lah. Sambal sate. Tapi memang sedap lah. Aku rasa macam dia unik. Burger dia lain pada yang lain. Bukan macam burger daging, burger ayam. Yang ni aku rasa macam burger sate. Sedap juga, cuma tekstur pun nak sedap. Lagi dia pun lembut. Kering. Kadang tu pula sedap. Dia macam rasa dia boleh lebih kurang rasa macam ayam A&W. Tapi aku rasa yang ni lagi pedas kot daripada A&W. Dan memang sedap guys, dia punya ayam. Juicy dan tender tengok ni. Panas-panas dia ni. Aku makan, aku cecah dengan sos, dengan sambal buah sate tadi. Padu be padu. Budi, korang kena datang. Korang kena datang makan dekat Luna. Sedap gila. Naik lagi lah berat aku, 1-3 tu. Hmm.
kenyang lah. Sedas aku memang kenyang. Aku tak tahu lah. Aku rasa mukbang ni, kalau aku terus lah memang aku jadi gemuk. Sedas tu lah. Yang ni kuah masin ya. Kuah masin ni. Daripada 10, aku boleh bagi dalam 7.5 macam tu. Memang dia punya makan pun sedap. Cuma portion ni memang banyak bagi aku. Sebab dia terlampau besar. Aku rasa bagi kalau orang yang boleh kuat makan mungkin dia boleh habis lah. Jadi kalau macam aku rasa mungkin aku tak habis lah kalau aku makan. Tapi review aku, mungkin aku boleh bagi dalam 7.5 dia punya makanan. Memang sedap, burger pun sedap. Okay, bukan aku tak nak bagi 8 tapi mungkin 0.5% tu untuk bintang tu mungkin boleh ada lagi untuk penambahbaikan lah pada masa yang akan datang. Mungkin dia boleh tambah lagi dia punya rasa dan perasa dia yang berbeza. Sebab macam ayam tu dia dah macam dah tiru macam dah tiru A&W sikit. Jadi kelainan dan keunikan rasa untuk Luna-Luna ni kita dapat rasa dekat tempat lain juga. Jadi yang specialty dia adalah burger dia. Sebab burger dia dalam dia untuk yang dia punya trademark dishes dia adalah burger satay lah. Mungkin kalau korang rasa korang nak try test untuk menu yang lain ataupun try test di Luna Burger Combo, korang boleh datang dekat Cawangan Restoran Luna-Luna.